Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman telah hadir di acara jumpa pers press conference Sopir 1 2020. Tetapi Coach Hasan Tavares juga merupakan mantan bola dari Persija. Dan sekarang waktu untuk Coach Tavares, bagaimana coach persiapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Well, we work numbers now, and step by step the team is better, and I hope tomorrow we can play a good game here. Okay, persiapan tim Borneo sejauh ini jalan 1 bulan. Sejauh ini sudah ada kendala berarti semua berjalan dengan baik. Kemajuan dalam 1 bulan ini sangat besar. Kita harap besok tim Borneo bisa tampil baik, tampil dan menunjukkan perform yang terbaik. Well, I need to stay one season, since I stay 4 months. And as all clubs around the world, here, everywhere in the world, the team changes every year. Persija changed too much from last year to this year, and Borneo also changed too much. So, five or six players left Persija, and 7 players left Borneo. So we have a different team, different fragments, and so far we are preparing well for the game. Oke, okay, tahun lalu kerja semua di Persija cuma 4 bulan lagi, jadi nggak setahun. Dan sejauh ini ya, seperti yang katakan setiap tahun, tim di mana-mana ada perubahan, seluruh dunia, dari tahun ke tahun ada perubahan, di mana pemain, misalnya satu tim ada 6 pemain yang pergi, nanti ada 7 pemain yang datang, itu terjadi sama Borneo, terjadi juga sama Persija. Ya, itulah konsep dari sepak bola. Yang penting kita bisa ambil pelajaran dengan yang terbaik. Be fine or not be fine, this is part of the football. If one side wants and the other side not wants, the interpretation is free. Maybe they decide, but also I make my decision. This is, I am under contract with the Borneo now, it's about Borneo. So, we are focused in our league, we are focused in our player, we are focused in our club. So, decision belongs to the past. Of course, the fans, the Jack Mania people, these people always will be in my heart. Oke, okay, dipecat atau tidak dipecat atau diperpanjang kontrak atau tidak diperpanjang itu bagian dari sepak bola, ya. Yang penting sekarang ini coach ada di tim Borneo FC dan dia akan berbuat yang terbaik buat tim Borneo FC. Soal kita bisa lupakan bahwa dia punya kenangan manis bersama Persija di mana selalu didukung oleh ribuan Jack Mania, selalu didukung beliau itu. Ketika saat itu hal-hal tidak bisa dilupakan, namun itu sudah berlalu. Sekarang dia fokus untuk berikan yang terbaik buat tim Borneo FC. Compare Western club with other club. Indonesia, almost all clubs have the same problem. So compare with one club with another club is not fair, because sometimes one club has more money than the other club. Clubs from Jakarta, they are close to the federation because the federation is in Jakarta. So it's very difficult to compare. If you want in the other hand, I have only 5 months here, so wait until the end of the season. I make a comparison, good comparison. Oke, okay, sangat sulit untuk komparasi di mana Persija ada di
tinggal di kota, kemudian dari Kalimantan, sehingga di mana-mana ada kelebihan dan kekurangan, itu nggak bisa dikomparasi. Yang ini kita biar manapun harus sesuaikan dengan keadaan, dan di mana kita tahu sejarah di kota, di mana ada federasi, mungkin agak jauh, tapi itu tidak ada masalah. Yang penting di mana kita berada, kita harus beradaptasi di kondisi kita. Sedih banget duit.